hari ini pengukuhan ya pelantikan Gubernur Jakarta Timur periode 2022-2026. Tentunya saya sebagai wali kota akan mengucapkan selamat menjalankan tugas, selamat bekerja, selamat meningkatkan prestasi karir yang ada di Jakarta Timur. Tentu Jakarta Timur potensinya sangat banyak, warganya padat. Saya harapkan kedepannya terus baru bisa meningkatkan kualitas kuantitas pekerjaan atau tugas-tugasnya untuk meraih prestasi lebih baik lagi, baik tingkat provinsi, tingkat nasional. Sinergi dengan pemerintah sendiri, Pak? Pemerintah tentunya waktu. Saya sampaikan, ketika Anda dilantik, Anda buat program kerja. Program kerja Anda bermitra dengan tingkat kota melalui studi olahraga dan kesehatan kesta. Kira-kira nanti ke depannya kita monef, ya, monitoring evaluasi capaian-capaian dari kinerja tadi, sejauh mana efektivitas kinerja tadi.